Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bersama keluarga Cenut ya. Hari ini Cenut mau nge-grab Pak Joko, mau diantarkan. Bayar Pak Cenut. Ya. Nge-grab. Mau diantarkan nyari barang untuk toko karena ini kan selama atau sesudah Lebaran ini kan barang susah, jadi kita harus berburu mencari barang dagangan. Ini Cenut ngecek Pak Joko sama ini loh dulang. Karena enggak sempet sarapan sama makan siang, jadi kita makan di jalan aja ya. Bismillah. Oh iya Mbak Cenut, itu mau nyari barangnya kemana? Kita ini mau nyari ke Pasar Kliwon teman-teman. Kita mau nyari di Gunung. Karena salesnya belum do teko. Salesnya belum normal. Biasanya ki ditekani lah, ki berhubung salesnya belum normal. Ya nganu. Sama ini sekalian survei proyeknya Pak Joko, kebetulan ada yang di Kudus ya Pak. Iya, saya jadi kan jadi antaannya ke luar kota. Pati ke Kudus. Jadi kan keluar kota. Ini bayar Pak, double ya Mbak Cenut. Oh gitu ya. Iya. Oh, ini menunya apa Pak? Oh ada rendang sama cumi. Ini teman-teman. Tuku sego padang. Iya. Karena nggak ya, sempet mang mau ini udah jam 1:30 ngeleh guys. Ya bismillah. Jadi ini ya wis gunakan waktu semaksimal mungkin. 1, 2, 3 pulau terlambat. Karena golek kak kesoren Pasar Kliwonnya juga tutup Mbak Cenut ya. Bismillah. Bentar rame teman-teman ini. Depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Keliru. Taruh situ aja, Pak. Ini karena jalan masih rame ya, Kak. Masih suasana Lebaran gitu loh, masih terasa. Iya, Mbak Cenut. Mungkin arus balik mudik. Singkong gini boe do balik. Singkong gini. Ini supaya 2-3 pulau terlampaui ya Pak. Mbak Jadi Cenut makan gak? Nanti Pak Joko dulu. Oh ini tak tuang aja ya? Enggak, belum ada itu ya Mbak Cenut. Wah mantul Mbak Cenut ya. Enggak. Mati luar biasa. Seger. Aduh, ini ewah. Nanti kita apa ya? Kita ketemu di sana ya. Ya. Saya mau fokus nyopir sama ngemplok ya. Assalamualaikum. Ya, ini kita bentar lagi mau sampai ya, Pak Joko. Ini sudah tekan Kudus, Pak Joko. Heeh. Nganu, Pak Joko, bayar auto belum? Apa kok double, Pak? Bayar dok, ini nge-grab. Eh mbak, ada ini loh, ide-ide ya, ide buat apa sini, buat garangan Mbak Cenut, boyo ya, dinding ini. Kau benda ketoro lu ngaruh bujuni wong. Nganggo jaket ngene iki. Malah ya elek iki, Pak. Lah kan ide, aku ngomong idene boyo. Idene garangan. Dadine kowe lunga nek sepeda motor nek mobil nggo ngene. Dadine mikire kan ngegep. Bisa ditiru buat garangan-garangan di luaran sana. Dadine ngono. Dadine aku tuku jaket. Aku tak tuku jaket ngene iki yo iku mang sini ngono mbak Jen. Kowe ben gak kentoron aku ini. Oh no, Cenut. Ini sudah sampai proyek saya. Duh, ucol malah. Mana proyeknya, Pak? Ini loh kesini, Mbak Cenut. Oh iya, ini sampai di proyeknya Pak Joko.
belakang. Anu listrik guys. Tak tutup ya. Listrik gua. Lantai 3 ya. Ini dulu saya yang pembikinan saya. Sini itu tempat kesehatan Mbak Cenut. Ya, rumah nutrisi. Oh, ada ini. Bisa kok Mbak Cenut? Bisa. Bisa orang lain ya. Oh iya, ini lantai 3. Assalamualaikum. Wah. Akhirnya selamat. Piye? Aman. Ya, bener ini. Heh? Aku udah kondo. Iki kurang ngono iku kon. Iya iku kon tetangga. Ah go motor iso nek hulu. Lah anu nem plapo nem. Gipsem. Ije cukup. Oke guys. Ini sekalian mampir di sini ya, March review. Oke mas, saya tinggal dulu ya, saya mau ke Kliwon. Ayo Bi. Ya, oke. Ayo mas. Ini ya pak. Buat Kresen. Iya ini. Buat sekolah pertemuan. Ini ke olahraga Mbak Jenut? Trampolin. Ini ke olahraga ya? Olahraga kok mencocotan ini. Ini loh eh. Oke, ada sah. Oke. Kita balik ke Kliwon. Jadi proyek saya ini deket sama Kliwon ya, cuma berapa meter. Oke, nanti kita sampai ke Kliwon Mbak Jenut ya. Siap Pak Joko, kita lanjut ya. Sini Mbak Jenut. Yeah.
Nah, ini kita sudah berada di Kliwon. Langsung ke lantai 2. Aku juga lali dalamnya. Tapi insya Allah eleng. Nah ini. Selamat siang. Kok di videoin, Mbak? Ini di mana ini? Ini kita di mana? Di mana ini? Ini di pasar. Apa jenenge pasare? Kondo. Kliwon. Apa alas apa? Mbak, ayo Mbak sayang. Mbak, di mahkota. Air batin. Ini kita di kiosnya. Kliwon ya, di kiosnya mana ini? Jadi kita mau kolaan. Iya, ini kita mau sisir cahaya. Ayo. Ke sana sisirnya. Mana sisirnya? Sana itu, Mbak Jenut. Oh, sana. Heeh. Ini, Mbak. Ayo, Mbak. Iya. Wah, ini cengkaruk ya, Mbak ya? Heh. Cengkaruk apa? Karet. Oh, gak ngiloni beras tapi ngiloni karet. Nah, nanti Mbak Jenut beli itu 1 kilo ya, Mbak Jenut ya. Lu kan itu rame di sana. Yang bermacam-macam ini kayak gini. Yang banyak. Ini Mbak sing biasa. Iya, iya. Oh iya. Iya. Iya, kosmetikku, Mbak. Jeseng iku Mbak Jenut sing ono gantelane. Oh, ini. Ini biasa. Oh, cocok. Enggak. Heeh. Bermacam-macam ini. Ini apa mani ini? Saya wangi Mbak, tak dulu kasih. Satu-satu siap. Siap. Mesti. Mau macam ya Mbak? Iya. Ini masih bulan Sawal, jadi jauh sepi. Durung aktif. Ini juga aja durung las. Oke, Mbak Jenut, terus toko sisir-sisir, terus toko tutul-tutul wedak, terus sisir sih yang paling dicari, Pak. Sisir-sisir ya. Aksesoris. Kocok-kocok. Mbak, titik ketokan sini ya. Kuku. Oke, Mbak Jenut. Oke, teman-teman, tadi sudah kulaan. Kulaan, kita mau balik pati ya. Oke, Mbak Jenut. Salam dari kami keluarga Jenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak anu lewat metu dia? Ini dapat 3 karung. Ini bawaannya piye, Pak Joko? Ini nge-grab ya, Jenut nge-grab. Oh, gini. Aku Mbak Jenut. Oh, aku. Oh, iya. Masya Allah, ini model apa toh, Pak Dre?
Wah, tenaga luar biasa. Iki jenenge wong lanang kudu kuat baune ya ngene iki, teman-teman. Waduh. Oke, Pak Joko. Terima kasih banyak sudah diojeki ya. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Ngas-ngasan juga. Oke. Ya. Oke, waktunya kita balik lagi.